Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama channel Bunga Lestari ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya lagi memijat perut saya untuk kesehatan perut ya. Cara memijat perut sendiri ya, caranya kayak gini ya teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Yang subscribe saya doakan semoga teman-teman semuanya ya rezekinya lancar dan sehat selalu dan sukses selalu ya teman-teman. Ini cara memijat perut sendiri ya teman-teman untuk kesehatan perut. Nah, di bagian sini ini bisa dipijat kayak gini pelan-pelan ya. Ya, di bagian sini ini bisa dipijat perut, perutnya bisa dipijat perut pelan-pelan ya. Ya, maksud saya perutnya bisa dipijat pelan-pelan gitu ya. Ini saya memijat perut untuk kesehatan perut dan menambah nafsu makan dan melancarkan peredaran darah. Ini mau saya kasih bedak dulu ya teman-teman, biar saya memijat perut saya sendiri ini biar nyaman ya. Ini saya memijat perut saya sendiri bertujuan untuk kesehatan perut dan melancarkan peredaran darah ya teman-teman ya. Di bagian sini bisa diurut ke sini pelan-pelan ya. Pijat perut sendiri untuk menambah nafsu makan dan untuk kesehatan perut dan untuk kesehatan tubuh dan melancarkan peredaran darah ya teman-teman ya, dan melemaskan otot-otot perut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like